Yo guys, balik lagi sama gue Rian Budianto di AGM Audio Works. Kali ini gue pengen nge-review mobil keluaran Innova terbaru nih, yaitu Innova Zenix. Nah, gimana ya pemasangan audio di dalam mobil tersebut? Langsung aja guys. I'm running out of time, every day goes by so fast. And every moment counts, baby, I don't wanna miss a thing. We can sleep under the stars, we can sleep under the stars, or hang out in hotel bars, driving somewhere in your car. We can sleep under the stars, we can sleep under the stars, under the stars. Ini dia guys, mobil Innova terbarunya, yaitu Innova Zenix tahun 2022 kemarin. Gimana? Dari tampang luarnya aja udah gagah dan mewah, bukan? Nah, untuk pemasangan audio kali ini menggunakan Look OEM. Dan part apa aja ya yang ada di dalam mobil ini? Kita mulai dari yang pertama ya, yaitu dari DSP dulu nih guys. DSP kita menggunakan Venom Pandora 4.6 MK2. Lalu subwoofer menggunakan Venom Pandora juga, brand tipe yaitu 6.8 TB. Dan lanjutannya menggunakan midbus. Midbus kita menggunakan dari German Maestro. Dan terakhir, full range menggunakan Venom Fin 2. Nah, gimana ya hasil suaranya? Let's check it out. Oh, tampilan dalam Innova Zenix super juga ya. Udah gagah, mewah, punya fitur juga. Oh iya, kebetulan untuk Innova Zenix sudah menggunakan sistem hybrid di mana suara mesin tuh tidak terlalu terdengar guys. Jadi suara audio yang dikeluarkan oleh speaker pun jernih dan bersih. Gitu guys. Nah, kita mungkin langsung cek aja ya tanpa basa-basi lagi. Cek suaranya. Ketukan setiap bass yang tadi dimainkan tuh benar-benar jernih, bersih, terus gak ada gemeter sama sekali guys. Terus vokal yang dikeluarkan oleh penyanyi pun kental banget, jadi kayak berasa dengerin penyanyinya langsung di depan kita nih, di ruangan kosong gitu loh. Benar-benar bersih dan gak ada noise-nya sama sekali. Keren deh, keren. Bersih banget. So guys, yang mau masang audio kayak gini nih di mobil kesayangan kalian, langsung aja yuk datang ke AGM Audio Works di Jalan Raden Inten 2 nomor 102 di depan kantor PLN Persis Duren Sawit. Nah guys, buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai akhir, terima kasih banyak ya. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe video kita di AGM Audio Works. See you in the next content. Bye.